Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muntakab hadis. Fadilah zikrullah. An Abi Sa'idi wa Abi Hurairah radhiyallahu an annahuma shahida 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا هو وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وأنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مراده ثم مات لم تدعمه النار. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa keduanya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan membenarkannya dan berfirman, tiada sesembahan selain aku dan akulah yang maha besar. Dan bila ia mengucapkan la ilaha illallah wahdah, maka Allah berfirman, tiada sesembahan selain aku dan aku maha esa. Bila ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Allah berfirman, tiada sesembahan selain aku dan aku maha esa, tiada sekutu bagiku. Dan bila ia mengucapkan la ilaha illallah lahu mulku walahul hamdu, maka Allah berfirman, tiada sesembahan selain aku dan bagiku segala kerajaan dan pujian. Dan bila ia mengucapkan la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah, maka Allah berfirman, tiada sesembahan selain aku dan tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan kehendak-Ku. Beliau bersabda, barang siapa mengucapkannya ketika sakit lalu ia mati, niscaya ia tidak dimakan api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa keduanya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan membenarkannya dan berfirman, tiada sesembahan selain aku dan akulah yang maha esa. Dan bila ia mengucapkan la ilaha illallah wahdah, maka Allah berfirman, tiada sesembahan selain aku dan aku maha esa. Bila ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Allah berfirman, tiada sesembahan selain aku dan aku maha esa, tiada sekutu bagiku. Dan bila ia mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku walal hamdu, maka Allah berfirman, tiada sesembahan selain aku dan bagiku segala kerajaan dan pujian. Dan bila ia mengucapkan la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, maka Allah berfirman, tiada sesembahan selain aku dan tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan kehendak-Ku. Beliau bersabda, barang siapa mengucapkannya ketika sakit lalu ia mati, niscaya ia tidak dimakan api neraka. Ayyakub bani Asim rahimahullahu annahu sami'a rajulaini min ashabinna ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma qala abadu qad la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, muhlisan biha
ruhah muhrisam biha ruhah musaddiqam biha musaddiqam biha qalbuhu lisanahu ila futiqalahu abwabus samai hatta yanzurullahu ila qailiha wa haqqa li abadi nadar قائلها حق لعبد نظر الله إليه أن يؤديه سؤاله. Dari Yaqub bin Asyim rahimahullah, bahwasanya ia mendengar dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku walahu hamdu wala wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan ruh yang ikhlas hatinya membenarkan lisannya, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu langit sehingga Allah memandang orang yang mengucapkannya, dan seorang hamba yang dipandang Allah pasti dikabulkan permintaannya. Hadis riwayat Nasa'i. Dari Yaqub bin Asim rahimahullah, bahwasanya ia mendengar dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan ruh yang ikhlas hatinya membenarkan lisannya, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu langit sehingga Allah memandang orang yang mengucapkannya, dan seorang hamba yang dipandang Allah pasti dikabulkan permintaannya. Hadis riwayat Nasa'i. Hak sesama muslim. An Ubadah bin Sahmit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Dari Ubadah bin Syamir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan yang tua di antara kita, menyayangi anak kecil dan menunaikan hak orang yang alim di antara kita. Hadis riwayat Ahmad Tabrani majmu' Zaid. Dari Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang yang tua di antara kita, menyayangi anak kecil kita dan menunaikan hak orang yang alim di antara kita. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam kitab Majmu' Zaid. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usil khalifatan min ba'di بتقوى الله وأوصيه بجماعة المسلمين أي عظيم كبيرهم ويرحم صغيرهم ويوقر عالمهم وألا يضربهم فيذلهم ولا يحسهم فيكفرهم وألا يحسيهم فيقطع نسلهم وألا يحلق بابه ذنهم فيأكل قويهم صعيفهم. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada khalifah sesudahku untuk bertakwa kepada Allah, dan aku berwasiat kepadanya mengenai kaum muslimin supaya ia menghormati yang tua di antara mereka, menyayangi anak kecil mereka, memuliakan yang alim di antara mereka, tidak memukul mereka sehingga membuat mereka merasa terhina, tidak menakut-nakuti mereka sehingga membuat mereka menjadi kafir, tidak mengebiri mereka sehingga keturunan mereka terputus, dan tidak menutup diri dari mereka sehingga yang kuat memakan yang lemah di antara mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aku berwasiat kepada khalifah sesudahku untuk bertakwa kepada Allah. Dan aku berwasiat kepadanya mengenai kaum muslimin supaya yang menghormati yang tua di antara mereka, menyayangi anak kecil mereka, memuliakan yang alim di antara mereka, tidak memukul mereka sehingga membuat mereka merasa terhina, tidak menakut-nakuti mereka sehingga membuat mereka menjadi kafir, tidak mengeberi mereka sehingga keturunan mereka terputus, dan tidak menutup diri dari mereka sehingga yang kuat memakan yang lemah di antara mereka. Hadis riwayat Baihaqi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqilu zawil ahayat asaratihim ila al-hudud. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asaratihim ila al-hudud. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW bersabda, maafkanlah kesalahan orang-orang yang baik kecuali yang melanggar hukum had. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW bersabda, maafkanlah kesalahan orang-orang yang baik kecuali yang melanggar hukum had. Hadis riwayat Abu Dawud. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jadihi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an nadha fi sayd bi qaqa innahu nurul muslim. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencabut uban dan bercabda, sesungguhnya uban adalah cahaya orang muslim. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencabut uban dan bersabda, sesungguhnya uban adalah cahaya orang muslim. Hadis riwayat Tirmizi. Fadilah sedekah silaturahmi. Hakimul Umat Maulana Tanwi rahmatullah alaihi berkata bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah orang kabir zimmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Yuqatilukum fid ولم يهرجوكم يقاتلكم في الدين ولم يهرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله سبحانه وتعالى tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agamamu, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat adil. Quran Surat Mumtahanah ayat 8. Hakimul Umat Maulana Tanwi rahmatullahi berkata bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah orang kafir zimi atau yang terikat oleh perjanjian damai dengan kaum muslimin, yakni berbuat baik kepada mereka dibolehkan. Inilah yang dimaksud berbuat adil. Jadi yang dimaksud berbuat adil adalah berbuat adil secara khusus, yakni berbuat adil berdasarkan kedudukan mereka sebagai kafir zimi dan orang yang berdamai. Hendaknya mereka selalu diberlakukan dengan adil, karena berbuat adil secara mutlak itu wajib terhadap setiap orang kafir, bahkan dengan binatang sekalipun. Bayanullah Quran. Ibu dari Asma radhiyallahu anha bernama Qailah dan atau Qutailah bin Abdul Uzza karena tidak masuk Islam, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha menceraikannya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ia datang kepada putrinya Asma radhiyallahu anha dengan membawa sedikit minyak dari mentega sebagai hadiah.
Tetapi Asma radhiyallahu anha tidak mengizinkannya masuk rumah. Lalu ia mengutus orang untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah tersebut. Aisyah radhiyallahu anha menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sudah memperoleh jawaban supaya disampaikan kepadanya sebagai jawaban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Ayat suci tersebut turun berkenaan dengan kisah ini. Fathul Bari, Dzul Mansur. Itulah keteguhan orang-orang yang menjalankan agama dengan semangat yang patut dicemburui. Ketika ibunya datang ke rumah untuk menemui putrinya, Asma radhiyallahu anha mengutus orang untuk menanyakan masalah tersebut, yaitu bolehkah ia mengizinkan ibunya yang kafir tersebut untuk masuk rumah. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhu pada masa permulaan Islam tidak suka bersedekah kepada orang yang bukan Islam. Terhadap sikap mereka itu Allah SWT menurunkan ayat. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wama tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wama tunfiquna illa badighaa wajhillah. Illa badighaa wajhillah. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, karena kewajibanmu hanyalah menyampaikan dakwah. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah engkau membelanjakan sesuatu kecuali karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Yakni jika kita bersedekah untuk mencari ridha Allah, maka semua orang yang memerlukan termasuk di dalamnya, baik itu orang Islam atau orang kafir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa orang-orang tidak suka bermurah hati kepada saudara-saudaranya yang kafir supaya mereka masuk Islam. Terhadap hal ini ia minta penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga turunlah ayat berikut ini. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Walakinna Allah yahdi man yasha. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Dalam riwayat-riwayat yang lain, masalah ini juga telah disebutkan Dzul Mansur. Imam Ghazali rahimahullah alaih menulis bahwa seorang Majusi datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan meminta supaya ia diterima menjadi tamu beliau. Beliau alaihissalam berkata, jika kamu masuk Islam, aku akan menjadikanmu sebagai tamu. Mendengar jawaban tersebut, pergilah orang Majusi itu. Lalu turunlah wahyu dari Allah SWT, wahai Ibrahim, jika ia tidak berpindah agama, kamu tidak mau memberi makan meskipun hanya satu malam. Sesungguhnya kami telah memberinya makan sejak 70 tahun yang lalu. Walaupun ia kafir, apa susahnya memberi makan satu kali? Ibrahim alaihissalam langsung berlari mencarinya. Setelah bertemu, orang Majusi itu dibawa ke rumahnya lalu diberi makan. Orang Majusi itu bertanya, apakah yang telah terjadi sehingga kamu sendiri keluar untuk mencariku? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan kepadanya yang tentang turunnya wahyu tersebut. Orang Majusi itu berkata, inikah yang dilakukan olehnya terhadapku? Sekarang ajarkanlah kepadaku tentang Islam. Setelah Nabi Ibrahim menjelaskan kepadanya tentang Islam, pada waktu itu juga ia masuk Islam. Ihya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada tiga perkara tidak boleh dibedakan antara orang kafir dengan orang Islam. Pertama, bermurah hati terhadap kedua orang tua, baik mereka Muslim atau kafir. Ketiga, menunaikan janji baik terhadap orang Islam maupun orang kafir. Tiga, mengembalikan amanah, baik amanah yang dititipkan itu milik orang Islam atau yang orang kafir. Jami'us Sahir. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu anhu rahmatul alaihi, Atha rahmatul alaihi dan Qatadah rahmatul alaihi bahwa Allah SWT berfirman,
ila antahalu ila auliyaikum ma'rufa. Kecuali jika kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Quran Al-Ahzab ayat 6. Maksudnya adalah wasiat orang Islam kepada saudara-saudara yang beragama Yahudi, Nasrani dan yang bukan Muslim. Al-Mukni. Insyaallah para yang mulia, apa yang kita baca dan kita dengar dapat menjadi ibadah kita dan dapat kita amalkan. Insyaallah. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini.